wajib. Enak banget, pokoknya mantap. Halo guys, welcome back to my channel. Guys, kali ini gue mau makan siang dan kebetulan gue lagi ada di sekitaran Pemda Kabupaten Bekasi. Nah, di sini tuh banyak banget macam-macam makanan. Dan kali ini gue mau makan nasi bebek rica-rica dan soto ayam Pak Heri. Nah, nasi bebek rica-rica dan soto ayam Pak Heri ini berlokasi di bundaran samping Samsat Pembuatan SIM Kabupaten Bekasi. Nah, buat kalian yang lagi buat SIM di sini atau lagi mampir di sekitaran sini ataupun sengaja main ke sekitaran sini, kalian cobain deh mampir ke nasi bebek rica-rica dan soto ayam Pak Heri karena untuk rasanya dijamin mantap banget. Oke, daripada kalian penasaran, tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Let's go! Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu, di sini tuh jualan apa aja nih selain bebek sama soto? Ada rica-rica entok, rica-rica ayam, rica-rica bebek, sama soto ayam. Soto ayam. Udah lama, Bu, jualan di sini? Sudah ada kurang lebih 4 tahunan lah. 4 tahun di sini? Ya. Tiap harinya rame, Bu? Ya, tergantung ya. Kadang rame, karena pas tanggal muda sih rame. Kalau nasi bebek rica-rica tuh harganya berapa sih, Bu? Satu porsinya? Satu porsi sama nasi sama rica-rica bebek 19.000. 19.000. Kalau yang soto ayamnya? Soto ayam satu porsi 15. Itu udah sama nasi? Iya, sama nasi. Guys, ternyata nasi bebek rica-rica di sini udah sama nasi itu harganya 19.000. Kalau yang soto ayam tadi harganya berapa, Bu? 15.000. 15.000 udah sama nasi. Kalau yang entok sama ayam berapa, Bu? Sama. Sama? Sama. Wow. Entok, juga, entok ayam, bebek sama. Sama, sama. Sama, guys. Jadi kalian bisa milih sendiri. Kalau misalkan di sini itu, Ibu kan bukanya udah lama nih. Nah, kalau sekarang-sekarang kan lagi COVID nih, Bu. Yeah. Itu berdampak banget nggak sih sama ibunya? Berdampak. Berdampak banget. Dulu jualannya lebih mendingan gitu ya, dari sekarang? Iya, sekarang udah paling 30%, 40%-nya. Dari dulu, yang sebelum COVID. Gitu. Di sini tuh buka dari jam berapa, Bu? Saya kalau resminya jam 9. Jam 9 pagi? Setengah 3 sore. Tapi pagi saya sudah siap-siap di lapangan situ. Kalau di sini nggak boleh jam 9. Oh, di sini tuh kalau jam 9 nggak boleh? Sesudah jam 9 baru, boleh. Guys, di sini nasi bebek rica-rica itu bukanya dari jam 9 sampai jam setengah 3 sore. Jadi buat kalian yang mau makan nasi bebek rica-rica, kalian datangnya ke sini sekitar jam 9 sampai jam setengah 3. Jangan lupa di note jam 3 maksudnya. Oke deh, Bu, berarti pesen yang nasi bebek rica-rica ya, sama soto ayam ya. Oh iya. Kalau boleh tahu, di sini tuh bisa diantar nggak sih, Bu? Kalau misalkan ada yang pesen gitu. Kalau yang pesen yang dekat-dekat sini bisa, tapi kalau yang jauh tenaganya ya nggak ada. Oh gitu. Berarti kalau yang seputaran sini masih bisa diantar gitu ya. Ini kayak karyawan Pemda sini diantar bisa. Ini tuh udah ada di Gojek atau di Grab belum sih, Bu? Belum ada. Bu, belum ada. Oke, Bu, ditunggu ya, Bu, pesenannya. Makasih. Guys, akhirnya pesanan aku udah datang nih. Aku pesen nasi soto ayam dan nasi bebek rica-rica. Sekarang aku mau cobain dulu sotonya, guys. Aromanya wangi banget, gila. Dan ini kelihatannya seger banget. Kita langsung cobain aja. Kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain airnya dulu, guys. Nyobain itu nggak harus 2 kali, guys. Harus lebih dari 3 kali biar kerasa. Guys, ini sotonya seger banget. Kuahnya tuh kerasa banget gurihnya. Dan dari perasan jeruknya itu kerasa banget, apalagi ada tomatnya. Dan di sini tuh ayamnya banyak banget, geng. Sekalian bisa lihat sendiri tuh. Yummy banget. Kita langsung coba ini sotonya alias ayamnya. Enak banget, guys, nggak bohong. Ini seger banget. Cobain pakai tomat.
Enak banget, nggak bohong. Kalian wajib cobain sini sotonya Pak Heri. Segar banget guys. Oke. Aku udah nyobain nih sotonya. Langsung lanjut cobain nasi bebek rica-ricanya. Kalian bisa lihat bumbunya ini banyak banget. Dan bebeknya itu, wow, gede banget gengs tuh. Dan ini udah dikasih timun. Kita langsung cobain aja. Kita putar dulu deh biar tehese. Bebeknya dulu. Gengs, bebeknya tuh gak keras. Jadi pas digigit tuh langsung copot dari tulangnya. Enak banget guys, gak bohong. Pakai nasi, cocolin ke bumbunya. Ini ya, bumbunya, rempah-rempahnya kerasa banget, gurih banget. Enak banget ini guys. Nah, dagingnya tuh banyak banget tahu. Tuh. Banyak banget guys tuh. Dagingnya semua. Udah coba lagi, enak banget gak bohong. Oh, bumbunya banyak banget. Bebeknya. Lembut banget. Timun. Enak banget. Nggak bohong. Bumbunya terasa dicampurin sama nasi itu klop banget. Dan buat kalian yang suka banget bebek, kalian wajib cobain nasi bebek rica-ricanya Pak Heri. Enak banget. Aku lanjut makan dulu. Jangan ngiler. Kalian enak banget. Nggak mau bagi-bagi. Enak banget buat kalian yang suka pedas, kalian cobain deh, ini pedas banget. Aku aja sampai suha. Oh ya guys, selain kamu bisa menikmati makan nasi bebek yang enak, di sini tempatnya indah banget, nyaman banget, sejuk banget. Karena aku di sini makan di bawah pohon cemara. Oh ya, udah kayak di Hollywood. Hollywood apa Bollywood ya? Ya, pokoknya seperti itulah guys. Jadi kalian bisa menikmati makanan sambil menikmati udara di sekeliling kita dengan sejuk. Guys, suapan terakhir. Nggak tega habisinnya. Enak banget. Oke, kita habisin aja. Ini tinggal tulangnya doang, habis. Suapan terakhir. Enak. Kalian masih cobain, pokoknya wajib. Enak banget, pokoknya mantap. Endol. Arm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors.